Bandung. Bumbunya medok ya. Kali ini gue sama Yunus mau makan di warung makan Bu Gundil, guys. Halo, Mbak. Hai. Kok berubah raknya di sini? Mbak, aku mau makan, Mbak Erna. Iya dong, aku harus makan. Harus pakai semur ayamnya kalau di sini ya. Sayur apa ini, Mbak? Ayam sayur. Yang di sana Mbak Erna ini ada ayam semur, guys. Tuh. Rame. Banyak banget telur semurnya nih. Nih, gue deketin ya ininya apa namanya? Semur ayamnya nih. Ayam kampung nih, guys. Ini belakangnya, guys. Jadi masaknya tuh masih pakai tungku, pakai kayu tuh. Ini masih goreng belut. Jadi masih benar-benar tradisional banget tuh, guys. Ini sayur nangkanya, guys. Ini sayur jengkol, Pak ya? Ini sayur jengkol. Ini sayur tahu. Jadi masaknya itu masih pakai tungku, guys. Masih tradisional banget. Di sini tuh legend banget dan terkenal rame. Sebelum makan kita mau minum dulu, guys. Ini gua pesen teh hangat. Lu apa nih? Kekobongan gua bukan. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sayur kates tuh. Sayur kates atau biasa disebut di Eropa namanya gandul. Sandul. Sayur gandul. Ambil lo. Ya. Ini ada sayur jengkol kesukaan gua sama kesukaan Yunus nih. Kental banget ini, guys, bumbunya, guys. Sayur jengkol. Sayur gori. Dan di sini ada dua lombok. Lombok is a sambal. Sambal merah. Tumpah, mas, tumpah. Sebenarnya, guys. Kami duluan ya, itu semur ayamnya tuh menu andalan. Semur ayamnya lah. Nah, ini semurnya, guys. Mantep kan? Gua ambil ayam. Mari makan, guys. Ini ada jengkolnya. Sayur gori. Saya sambal, saya kates. Batu jengki. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya medok ya. Mau cobain sambal hijaunya ini, guys. Nih. Petainya gemuk-gemuk, gede-gede. Enak banget. Jangan lupa kesini ya, guys. Di Manus Warung Makan Bu Gundil. Mantap.